Obai kali ini. Obai Hasan. Mampu melewati sebuah umpan tarik dan deflection sehingga berbuah tendangan sudut bagi unggul FC Malang. Dan menjadi sebuah gol. Sebuah kelengahan terjadi di lini pertahanan Radit FC Pontianak. Sebuah tangkapan yang tidak terlalu lengket. Kali ini membuat Bagas Teguh mampu mencuri keunggulan bagi unggul FC Malang. Ya, sebuah sepakan kencang yang juga gagal diamankan membuat kali ini unggul FC. Ini dia tambahan angle, namun justru yang ini semakin tidak terlihat karena memang terlalu zoom tadi. Cukup lama kali ini wasit untuk bisa menilai apakah bola memang terkena bagian tangan dari Juniansyah atau tidak. Ya, wasit sudah selesai. Lihat tayangan ulang pemirsa. Kita akan nantikan. Ya, gol. Stand. Rizal Mustafa. Masih Rizal kepada Tekuriki. Juniansyah, Tekuriki lagi, Rizal lagi. Kali ini Bayu dari Radit FC bergeser ke flank sebelah kanan. Rizal Mustafa bergerak begitu cair di laga kali ini. Sempat tercuri namun bola jatuh kembali di Rizal. Cobaan kerjasama 1-2. Namun ada pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan terhadap Bayu oleh Wais Al-Karni. Ya, kembali free kick pendek sudah dilakukan Bayu Bagaskoro. Ada kesempatan Ade dan rebound berhasil dituntaskan oleh Rizal Mustafa. Back to back scoring juga ditampilkan oleh Rizal dan kali ini membawa Radit FC unggul atas unggul FC Malang. Ya, berbalik memimpin, sebuah naluri menyerang yang sangat baik dari Rizal Mustafa, mendapatkan bola rebound langsung dituntaskan dengan sepakan terukur. Ternyata ada gol balasan yang cukup mengejutkan. Sangat berani tadi. Sebuah keputusan sepakan jauh yang ditampilkan oleh pemain unggul FC Malang. Wais Al-Karni juga ikut-ikutan mencetak gol beruntun di 2.